Oke, ini adalah sebuah landing gear inovasi terbaru. Jadi ini bisa dibongkar pasang. Terus bagian rangka body trainer juga sudah banyak yang saya rubah. Ini saya lubangnya lebih banyak. Ini tujuannya agar pesawatnya ringan, terbangnya makin irit baterai, makin manuver-manuver aerobatiknya juga enak. Terus bagian depan ini saya kasih grafir ciri khas dari pesawat RC saya. Oke, coba kita praktekkan cara memasang landing gearnya. Jadi ini landing gearnya yang terbaru ini sudah bisa sistem bongkar pasang. Ini menggunakan ruji motor ya, lebih kuat dan tentunya ringan. Terus ini ambennya ini dari triplek, saya laser cutting. Oke, mungkin sekarang kita coba praktekkan saja. Oke, sekarang kita masukkan. Ini kan sudah ada lubangnya 4. Nah, langsung mudah seperti ini. Terus kita kasih ring semua, biar kalau nanti dibaut nggak gepeng lama-lama ya bagian tripleknya ini. Terus kita gunakan mur ini. Ini namanya apa ya? Baut kuping. Gak tau lah istilahnya, mungkin beda-beda ya. Coba kita pasang. Jadi ini kenapa saya bikin bongkar pasang, untuk memudahkan ketika nanti ada yang minat, terus untuk dikirim biar packingnya itu boxnya ukurannya nggak besar. Ini kan lebar juga ya, kalau ini bisa dilepaskan praktis. Jadi memudahkan akses untuk packing, apa nanti kalau pas mau terbang kok bawahnya rodanya kewer-kewer, bisa dilepas dulu. Coba masukin tas, ini juga bisa. Nah, ini udah kuat banget, ini mantep. Nah, udah terlihat ciamik. Nah, nanti tinggal tunggu rodanya. Jadi rodanya ini masih dikirim ke sini, saya order belum datang. Nanti kita pasang rodanya, terus bagian belakang juga. Jadi ini nanti mau dibalut polyfoam dulu. Ini saya lepas dulu nanti landing gearnya. Ini hasil grafirannya ya, jadi biar ada seninya untuk membedakan dari produk yang saya buat. Untuk teman-teman yang berminat bisa order, nanti komen, terus nanti akan saya kasih nomor WhatsApp, bisa hubungi saya. Ini pesawatnya ini cocok untuk pemula, untuk belajar ini sangat cocok banget. Terus ini juga bisa buat latihan aerobatik ataupun touch and go dan limbo. Touch and go itu adalah kita take off landing itu kan di perlombaannya ada ya. Terus sama limbo itu melewati gawang, nanti dikasih gawang buat latihan basic pilon juga bisa. Maksudnya ini kan enggak speednya enggak kenceng banget, cuman maksudnya buat latihan belok-beloknya, ngebanknya itu juga cocok banget ini. Jadi kalau ada yang minat silakan nanti di kolom komentar ditulis, bisa saya kasih nomor nanti. Oke, untuk kalian yang baru mampir silakan untuk di like,
komen, share, dan tentunya di subscribe agar mendukung channel YouTube saya terus berkembang, khususnya di dunia dirgantara dan kreativitas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.